Halo sahabat YouTube, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing bagaimana kita bisa mengetahui suatu tempat menggunakan Google Earth. Yang pertama, teman-teman buka dulu Google Earth-nya. Setelah kebuka, teman-teman pilih ini menu Add Pad. Di sini semisal style color-nya bisa diganti sendiri-sendiri sesuai dengan selera teman-teman semua. Kemudian kita pilih lokasi mana yang kita ingin tahu slope-nya. Besar slope-nya berapa persen sih? Semisal seperti itu. Langsung aja semisal kita klik sembarang tempatnya. Kemudian kita oke. Nah, setelah terjadi gambar seperti ini, line-nya tergambar, teman-teman klik kanan, kemudian pilih show elevation profile. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini, di sini ada minimal, average, dan max. Di sini ada range total untuk jaraknya, jarak antara titik awal sini sampai sini itu adalah 9,62 km. Terus untuk elevasinya yang paling bawah di sini sekitar 570, sampai di atas bisa dilihat elevasinya. Kemudian di sini ada slope. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada slope-nya. Ada max slope, ada average slope. Nah, ini bisa kita lihat juga di sini ada slope-nya berapa persen. Jadi average slope-nya antara 5,9% sampai 4%. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat slope-nya lah. Kira-kira berapa persen? Dan demikian sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah melihat video saya.